Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan main gameplay Yamato ya. Dan di sini aku bakal eksperimen dua medal ya. Yang pertama bakal aku bikin Yamato tipe defender ya. Jadi defense-nya gede sama HP-nya gede. Attack-nya agak kecil ya. Dan di sini aku pasangin Snakeman biar dia kalau di flag musuh dia bisa ngejagain cuy. Jadi habis gelut kita jaga flag-nya. Kayaknya sebenarnya bisa sih. Lalu entar untuk mode keduanya nanti kita tinggal ganti yang Snakeman menjadi Bounceman ya. Nanti kita ganti menjadi mode damage. Jadi kita bandingin Yamato mode build defensive sama Yamato build damage lebih worth it mana ya, kita coba ya. Dan untuk yang pertama mungkin aku pakai ini dulu. Jadi kita pakai defensive dulu ya. Lalu kita bikin tag-nya Joan kali ya. Jadi kita full ngeboosting si Yamato tuh. Kayaknya tim merah sih. Oke, di sini. Boosting Yamato dan kita pakai tag-nya pasti Joan sama New World biar enggak gampang modar dan damage-nya lumayan sakit. Oke, ini udah bagus sih. Kita ambil 4 tag aja. Kemudian New World-nya bisa dibuang satu sih. Ganti Greenland mungkin. Ya, Greenland satu kayaknya. Apa sih yang kurang ya? Attackernya aman, runner 66 semua sih. New World tuh yang sampai 7 ya. Oh, ini runner udah bisa dibuang. Oh, runner bisa ya dibuang ya satu ya. Berarti Greenland tipe runner. Apa yuk? Terjun. Oke, ini set. Nah, Greenland-nya lumayan kena ya. Oke, tinggal masukin medal santai. Soalnya di sini kalau ada satu stat yang sampai 7 bisa diganti dengan stat lainnya ya. Ini nggak apa-apa, udah agak kecil. Aku pakai 77 aja dah. Soalnya udah tinggi persenannya. Soalnya Greenland itu untuk karakter-karakter defensif itu worth it banget kalau dia udah mulai sekarat jadi makin keras. Jadi oke aja sebenarnya. 155 cukup gede. Ditambah satu medal set. Oke. Cukup. Oke, 156 ya. Yes lah. Seadanya saja cuy. Oke, kita langsung ke liga saja ya. Oke, kita udah di liga ya. Dan kita langsung pakai Yamato tipe defender. Oke, let's go. Waduh, muter. Yamato tipe defender itu cuannya itu nggak cepet mati cuy, cuman damage-nya rada-rada ya, harus ngandelin dari pasif. Jadi pasifnya kalau udah di bawah 50% tuh baru sakit. Cuman kita bisa jadi defender, spam-spam skill 2 di base musuh. Oke tuh. Oke, musuhnya defendernya Luffy Oni yang aman deh, nggak ada Kaido ya syukurnya. Yang penting temennya nggak tukang rotor di akhir nih. Bahaya soalnya. Soalnya dari tadi juga ketemunya temennya tukang rotor di akhir. Jadi 20 menit 20 detik akhir tuh rotor cuy. Suram. Ini bintang 4 lagi. Ada apa dengan Luffy X kok spammingnya itu pakai bintang 4 gitu loh. Luar biasa. Kenapa lagi nih? Oh, aman. Kira error tuh ya, yang temennya DC. Bisa sih dapat ini. Ya.
langsung ya ke sini yo. Wih, wastaga. Peleng palanya. Ih, dia juga makainya cuma Luffy X doang loh. Keras loh. Eh, cabut flag nih. Waduh. Udah perfect dot loh. Ih. Wah, asem. Udah skill lagi dia. Wah. Oke, Yamato lagi, cuy. Kaidonya udah mau modar. Harus cari flag lagi nih. Dapat full power tapi temennya mod dia. Waduh. Syukur yang mukul Luffy One. Waduh, BTW dia mau ngambil flag dong. Cuan kali dia. Jangan situ ngecharge. Jadi defender kan beneran. Lah, dilempar sini lagi. Ikan-ikan makan. Wih. Bentar kali ngedotnya. Wastaga. Oh, makasih Franky. Ish. Dapat. Terima kasih. Gak mati loh di Gatling Luffy X bintang 4 loh. Biasanya langsung mati ya kalau misalnya HP-nya dipik. Oke. 5-0 dengan Yamato Defender. Eh, musiknya masih. Oh, 3 flag yo. Tapi nggak bisa ngekill, damage-nya kurang. Tadi kalau misalnya modenya damage tuh Luffy One mati tuh dari tadi. Mati. Oke, satu game lagi. Habis ini kita pakai Yamato damage. Semoga kalahnya nggak terlalu beruntun ya, nggak kayak tadi mengerikan. Remove after. Status effect gravity. Oh iya, status effect gravity yang punya perasaan cuman si gini deh, Fujitora deh. Andai Fujitora jadi X ya, wah pakai skill-skill gravity-nya ngeri itu harusnya tuh. Soalnya kalau udah tiduran, wah susah banget soalnya dipukul. Apalagi susah banget mau comeback kalau lagi tiduran. Kapan ya Fujitora X ya? Ya ada Kaido nggak ya musuhnya? Tadi aku nggak merhatiin. Itachi aku lihat tadi. Pakai Luffy EX. Oke. Kayaknya nggak ada. Oh ada. Bintang 4. Teplok! Alah mak. Oh, kuda-kudanya kelamaan. Oke, makasih. Oh, super keren. Aku.
Ini dapat nih. Telat Kaidonya datang. Ngesten. Hoi. Gong 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 gong. Dapat nih. Ih, mati doi. Lele. Ya. Waduh, modar nih. Wah, tak. Udah sampai dapat banyak flag padahal. Aduh, pakai ini cuy. Tuh. Bisa enggak ya 1 menit lagi ganti ke Yamato? Ke pencet. Bisa-bisa nih mati nih. Bentar tunggu yang lain hidup. Ini numbang. Weh bunuh weh. Damn. Mau review Yamato kepencet cuy. Aduh musuhnya full power. Nah ini ada gini, ada si Doppel. Raimu hak, aduh. Bang. Ye. Gue telat banget sumpah. Tapi aman. Astaga. Kimi nong naruno nong aduh. Waduh. Waduh, tuh enggak kedapet. Ih, kok ngambil flag dulu? Itu ambil flag dulu, Bang. Gigit sih. Dia ngambil food dulu, baru ngambil flag. GG banget nomor 2 sumpah. Ada-ada aja sih kerjanya. Kalian lihat sendiri kan dia balik ngambil food yang sajen, baru dia ngambil flag. Asem. Ngide. Jadi lama ngambil flagnya mah kalau gitu mah. Oke, kita langsung ganti Yamato ya, mode damage. Mode damage. Eh. Lumayan survive sih, cuman kelamaan bunuh kayaknya. Kelamaan bunuh. Nih. Oke. Lama banget muternya cuy. Nah udah damage HP-nya 1000 ya, karena dibikin statnya ke attack semua, jadi HP-nya berkurang nggak kayak tadi. Status efek hormon. Oh, status efek hormon punyanya gini berarti. Siapa sih itu adiknya Sanji? Ryuji. Marineford lagi. Boleh. Tadi aslinya kalau aku nggak mati pakai Akainu sengaja mati. Itu menang tuh aslinya tuh. Emang gimana lagi ya? Tapi gitu aja udah nge-carry sih aku. Yang temennya ngide blast ngambil food dulu. Oden ni soro. Yang bodoh damage nih. Raimu haki. Wah.
Ya ampun. Sakit banget cuy. Oh shit, waduh udah nge-stance. Waduh, cukup banget cuy. Memang tidak main-main ya speednya. Oke. Cepat mati yo, nggak kayak tadi yo. Tadi masih bisa langsung nahan beberapa damage. Dari situ sudah kelihatan ya. Pertahanannya lebih bagus untuk yang tadi. Terus sekarang rada cepat modal. Ih, nggak kena dong. Awas. Wah, astaga. Astaga, kena lagi dong. Banyak banget emang si Toke tuh. Gimana nih, oh? Support tenaga kerogan. Dapat. Ah. Apa sih yang terjadi? Kok bisa kayak gitu? Kok bisa nyabut di luar flag? Aneh banget. Aneh banget cuy. Itu apa tuh? Maksudnya apa itu bagus? Aku keluar kan, kok kira aku ini ke cancel. Ternyata masih nyabut. Masih nyabut ternyata. Bisa nggak ya? Oh nggak bisa tuh, nggak bisa. Cuman relek yang bisa. Sakit lo, udah full power lagi nih. Astaga. Oh mati, as. Duh, sempat deh, Keplok. Sakit banget loh. Dibikin attack 1000 sakitnya kayak gitu, tapi cepat mati aja sih. Seandainya attack-nya 800 gitu ya, terus HP-nya dibikin 2000. Wah. Mantap juga sih tuh. Oke, lanjut cuy. Untuk game terakhir dari Yamato Damage. Let's go. Tadi tuh pas lagi pakai mode HP, pas entah langsung secepat itu deh mati. Cepet banget cuy, ternyata HP-nya berpengaruh banget ya. Berpengaruh dengan kecepatan kemodaran. Syukurnya defense-nya 1000 sih, tadi nggak langsung just die gitu doang. Oke, ada Kaido dong. Nah, boleh dah ini sambil tes damage. Mau defender. Niden. Jangan bilang Luffy-nya bintang 4. Oh, bintang 5. Ya, bintang 5 masih oke lah. Buset, ngeri banget cuy dari samping cuy. Kan ya posisinya. Nah, udah nah. Gak ada yang ngambil ke rumah dong. GG kali bang. Nah, slow move jadinya malas cuy, mending pakai skill. Oh, nyabutnya pakai bondsman dong. Oke,
Mati. Eh. Ki minong na, aduh. Banget cuy. Wah, watashi wa. apa tuh di tengah tuh? Koi. Wah, flag tengah nih. Sayangnya Yamato-ku bukan Yamato defender. Waduh. Wah. Wah. Cepet banget mati loh. Wah, ini gimana yo? Rada ragu juga sih aku mau pakai Yamato. Snakeman ya. Oh, Snakeman-nya juga gini cuy, lebih mentingin gelut. Oh, samping dia. Aman. Es, aduh. Waduh. Sini aja lo. Astaga. Gini nih makanya pentingnya defender tuh kayak gitu cuy. Jadi gak mau pakai defender. Yo. Wah bisa ngambil. Gak bisa nih. Wah. Gak bisa kan. Oke. Udah berapa menit nih? Wah, udah 20 ya. Gak bisa nyoba lagi, cuy. Oke. Agak suram ya. Maksudnya gininya pertahanan kehidupannya kalau pakai damage cuman lebih sakit kalau bunuh orang. Lebih sakit aja. Tapi dari nahan flagnya agak belibet ya, agak belibet. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja dari saya untuk review Yamato 2 tipenya ya. Thank you nih ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang udah like dan subscribe, dan thank you yang udah nge-share. Semoga kalian build Yamato-nya punya pilihan sendiri ya, antara dia mau defensif atau menjadi runner damage. Tinggal pilih saja. Oke, sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.